اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله pada malam ini kita mari dengar tajuk baru dah mengenai tarekat sufi ataupun sufiyah tasawuf ataupun sufiyah ni bagaimana dia timbul dalam dunia Islam dan apakah pegangan-pegangan dia, akidah-akidah kepercayaan-kepercayaan dia dan apakah kesan dia terhadap dunia Islam dan umat muslimin secara seluruhnya. Jadi kita kena faham kata apa dia tarekat ni, tariqah biasanya tariq itulah jalan ya, tariqah ni jalan sirah pun panggil sirah perjalanan aku, tariqati perjalanan aku dalam bab ni lagu ni ha, tu ada juga ataupun tariqah pergi kepada mazhab ha, tariqati apa dia fil fiqh lagu ni. Jadi mazhab aku dalam fiqh aku turut lagu tu tariqah ataupun hal keadaan dia panggil hal. Nah, hal pergi kepada keadaan lah sasanakan tu apa tu apa dia panggil tariqah juga tariqah. Tapi hak yang dimaksud di sini ialah satu kumpulan tariqah yang saya nak fokus kepada tarekat yang menyeleweng. Nah, yang menyeleweng. Tarekat tibit buan. Nah, malam ni tak sen nak ambil hak tarekat hak kena tu, hak tu tak apa alhamdulillah. Nah, kerana dia sufi tu, dia sufi tasawuf tu. Asal makna molek lah orang nak tasawuf lah. Pekoh akidah dan tasawuf. Tasawuf untuk nak menyuci, sufi. Asalnya mana safwah nak pilihan nak we menyuci safiyah ataupun suf daripada kelimah suf maknanya baju hak dia modok pakai dok ambil daripada bulu-bulu nah kambing dok tenung gapo semua jadi tu jadi suf ha, suf hak tu ha, ambil juga dari kata kelimah tu cuma dia panggil gapo hak maksud di sini ialah kita nak kepada harakatun diniyah pergerakan yang dibangsakan kepada agama. Agama sini agama Islam lah. Satu gerak ke, bukan pergerakan, satu gerakan harakah. Satu gerakan, satu ongkon yang berdasarkan kepada agama yang tersebar dalam alam dunia Islam sejak daripada korun yang ketiga Hijrah. Situ. Nah, dalam bentuk
satu harakah, satu gerakan, satu ongkon. Apabila makna satu ongkon ni maknanya ada ketua, ada pengikut, ada ajaran tertentu, corak-corak tertentu, bahkan ada pakaian tertentu kena pakai dek tengok daripada jauh. Cer ada kata, ha tu lagu tu lagu tu. Ha tu kita nak situ. Jadi geruk ning ni satu gerakan agama ini dia panggil, dia menyeru kepada zuhud dalam dunia. Zuhud kita tahu orang zahid dia tu dah zahid. Mantap sek pada dunia makna zuhud. Jadi mengajak manusia supaya zuhud popiang. Nah, itu dalam kehidupan. Lepas tu wasiddatil ibadah, dan bersangat untuk nak beribadah pada Allah. Cincang mungman tu dia panggil syiddatil ibadah. Nah, ha tu nak jadi siapa kau kena jaga malam, siapa kau kena hidup tapo untuk nak beribadah, nak berkhulwat, khulwat. Nah, asing diri daripada masyarakat untuk semata-mata nak taqarrub, menghampiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia panggil syiddatul ibadah. Nah. Kerana gapo dia ni menyeru manusia orang Islam kepada zahid, zuhud, apa dia menafikan dunia, tak se dunia, dan mari ajak orang supaya bersungguh-sungguh dalam beribadat. Kerana sebagai raddul fa'li. Raddul fa'li ni bagi apa? Patik kiriato klub. Patik kiriato klub. Sepanjang kita lepas bola dinding ni lah. Pung, mari. Itu dia panggil patik kiriato klub. Feedback. Reaksi. Nah, pun sathon klub. Daripada apa? Sathon klub daripada manusia ini tenggelam di dalam kemewahan dunia. Pada korun yang ketiga hijrah tu mula dah manusia ni, orang-orang Islam ni kena dunia daripada dulu. Dok kena uta, dok perah susu kambing, nah dok makan buah tamar, gitu ya, dan gandum-gandum. Nah, gitu ya dalam Mekah di Madinah. Tapi pada korun yang ketiga ni luah dah orang gi sapa ke erok dah. Orang Islam lagi pada Iraq, gi pada Khurasan, gi kepada Samarkand, gi kepada Mawarak Nahr, gi kepada Mesir, nah gi kepada Afrika, seluruh dah mari. Nah, terutamanya negara-negara kok sebelah India, Pakistan dan ke atas tu. Nah, adik sahabat Soviet apa semua tu gi buka habis dah. Orang Islam lagi buka habis. Apabila gi buka habis tu demon ni tu dia panggil peradaban lamud. Peradaban arayat ham demo ni mengabangun ni dengan cara demo makannya, dengan cara demo makannya. Jadi adat-adat demo ni tinggi lebih jauh daripada peradaban orang Arab hok biasa Badawi duduk dalam keadaan biasa. Jadi apabila sini ada segelintir daripada manusia orang-orang Islam ni terpengaruh dengan apa? Dengan kemewahan dunia. Terpengaruh dengan kemewahan dunia. Raja-raja, khalifah tu tak apalah, khalifah duduk di apa dia mari di Baghdad. Nah, mari duduk di Baghdad. Nah, khalifah tapi di orang panggil ala dunia semua tu bukan duduk bawah telunjuk khalifah seorang. Situ ada raja, sini ada wazir, dan wazir tu dia ada otonomi tersendiri. Ada kuasa, ada amnat sendiri. Nah, untuk nak kutip gapo segala raidai, segala pasi, segala hasil itu kan mari jadi duduk mewah lah sore-sore itu. Allah, hak ni kita kena baca klik sejarah hak masa Abbasiyah, sebelum pada Abbasiyah ke Umayyah, nah Utsmaniyah, mewah sungguh. Kita boleh tengok lagi lah siapa boleh pergi di Turki itu tengok kesan-kesan kemewahan raja-raja, khalifah-khalifah pada masa dulu. Nah, kita tengok anak-anak dia, anak dia. Nah, kita tengok baju anak-anak dia, kita tengok jamai hak dia duduk pakai, anak-anak dia duduk pakai lagu mana tu. Allah Rabbi, mewah sungguh. Nah, dia boleh tenung
kain gapo dia panggil. Kalau orang dulu kan, orang budak-budak tino dia ada pakai jenis gapo. Dia panggil gapo dah. Buat dengan besi tu, main duduk tudung, gapo dia panggil. Gapo ni, eh? Eh? Caping. Caping, caping. Pak kita dulu tu dia koleknya besi gitu lah dah. Perok. Perok dah. Buat dengan purung. Orang-orang kampung biasa ni purung. Ha, tengok. Kalau orang ada kenama air kaya sikit kan, buat dengan besi dengan perok. Ha? Dia mah. Mah tu tu, main buat mah. Pas tu bubuh, mata tak tahu banyak anu, lunak-lunak situ. Nak tak situ lah anak dia tu. Jadi siapa tangan tu. Siapa kau kelambu, siapa kau gapo tu, dia boleh buat macam-macam. Mewah. Jadi sebagai untuk nak, dia panggil Radul Fa'li, patik kiriato klub daripada kemewahan hak sakning tu lah. Timbunya satu gerak ke agama ni menyeru manusia mari, oh kita tak boleh ke dunia. Nah, Nabi ajar suruh kita apa dia zuhud, ha, wari cari hadis-hadis kata-kata nah ad-dunya sijnul mukmin. Hadis sahih kata. Hadis sahih. Nah, tapi cara guna tak kena. Dunia adalah apa dia? Sijnu, gapo? Eh? Go, oh, penjara, penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Oh, kalau gitu kok orang hak duk apa dia mewah gapo semua tu kok belau demo tulah, demo duklah syurga, syurga dunia pak demo. Nah, kita ni kena duduk dalam legok lagu ni, duduk susah, makan susah, muka orang duduk dalam legok. Selapung, baju, rumah pun tak ada. Nah, kereta tak ada, muka duduk dalam legok. Jadi, gi tolak mengabai patisit dunia sinceng. Gi pung gi kepada, semata-mata kepada akhirat. Padahal si jenuh situ tu, guk situ penjara, kerana sekak ni, sekak tak boleh buat dosa tu. Nah, situ masuk-masuk penjara ni maknanya mengikut rabiab ti kemuat. Adanya apa dia perunengnya, ada apa dia panggil larengnya kod rabiab ti kemuat. Nah, dah legut tak bebas, tak boleh bebas. Kita nak buat lagu tak leh mengikut hawa nafsu kita. Nah, hatu we ada gapo dia panggil crop. Hatu tu goknya sejenul mukmin. Ya langsung kalau tafsir lagu tu tak apa. Tapi gok di situ bukanlah maknanya kita tak leh nak mengecapi kelazatan dunia. Kebaikan dunia lah lagi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang tani kita nak nanai nak pergi kepada akhirat. Tak ada gapo dalam doa kita pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nak kedua-dua aja bolehnya. Tak ada gapo, cuma cara kita nak guna dunia tu. Nah, jangan siapa kata terlupa kepada pemberi dan tidak bersyukur, tidak beri hak kepada harta-harta hak Tuhan bagi pada kita. Itu tak kena. Jadi demoning tu apabila tengok kepada kemewahan, tengok kepada pembaziran, tengok kepada orang-orang ni hidup dengan mewah gapo semua ni, klik mari kata kena dia panggil gapo, kena duduk berasing, kena duduk pesen zuhud, kena duduk tak ada cara kepada dunia. Nah, daripada situ nak buat lagu mana, nak panggil orang wi mari masuk ni, dia kena ada satu kepercayaan, kena buat satu kepercayaan. Nah, satu akidah neukit ni tersedia hak dia ni. Nah, kuam kit ni kena jual lah fikir-fikir akidah-akidah dan cara berbuat ibadat yang khusus. Nah, ada manhaj-manhaj yang tertentu, ada baca-baca tertentu, mairan, ada pakaian-pakaian tertentu, macam-macam lah. Nah, tu siapakah ada zikir-zikir tertentu, ada wirid-wirid tertentu. Nah, lepas semayah, bangun tidur apa semua. Nah, hari Senin wirid tu, hari Selasa wirid, macam-macam hari timbuk. Nah, hak asalnya maknanya nak
buat manusia itu apa dia tak sih terlalu mewah nak kepada dunia saja. Hak tu mula di korun yang ketiga. Buat mai korun yang kelima ni kau banyak dalam. Kau banyak. Nah, siapa kau ada ulama ada mai duk bila jadi siapa kau 12. 12 geruk dah. Korun yang kelima tu ada 12. 12 tarikah dah. Nah, semua tu boleh pergi lagi. Tak ada apa. Sekadar kata tak sah pada dunia patut duk nak zuhud. Kecuali ada dah korun yang kelima tu ada dah dua tarikat, dua jenis. Orang panggil gapo? Ongkor ni. Nah, gerak ke harakah ni yang diduduk mengajak kepada al-hulul. Al-hulul ni gapo? Penjelmaan bahasa Malaysia ni penjelma. Jelma, gapo jelma? Boleh menjelma. Allah boleh menjelma kepada masuk daripada manusia. Boleh sing ha tu mari dok belajar daripada agama-agama lainlah. Nah, sing tu di masuk Nabi Khidir boleh masuk daripada tubuh saya. Lah ni tu saya ni, saya sungguhlah saya tapi hak hakikatnya Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir duduk sini ni. Ha tu mari dahlah. Gisuk siapa ke Allah? Allah juga boleh menjelma masuk daripada tubuh manusia. Tu kalau kita tengok dalam YouTube banyak kokok pakok kat atas tu. Nah, dia panggil gapo sing gapo pranarai ko gapo semua tak tahu prayameng rai 500 tahun dulu ni atau tahun dulu. Nah, bagi tanya hak 500 tahun dulu tak boleh jawab. Nah, hak 500 dulu gapo dok berlaku tak boleh jawab tapi dia mengaku kata dia tu prayameng rai ko gapo semua. Mari duduk royak kata sing. Nah, tu dia. Jadi ada dah. Ada dah grup hak ni. Nah, siapakah korun yang keenam adanya bai'ah khoh? Haa, tu ada dah lah. Mula ada bai'ah, mula ada wirid, mula ada saat ni pakaian khas, adanya orang panggil kubur-kubur tertentu yang dipuja, muka mati dah. Mula daripada korun tiga, tu kubur mati dah. Haa, mula puja kubur, giduk besar kubur. Nah, apa dia... ada bucu-bucu kubur yang mereka berkumpul berhimpun duduk di kubur tu. Allah, pokok kita hak biasa pergi di India, pergi di Pakistan kat tahulah benda-benda. Dia mau buat rumah atas kubur. Learning pun siapa keluar ni pun di India tu. Nah, di India tu depan markas jamaah tabligh hak besar sekali tu, depan tu hak dok puja kubur, dok dalam kubur. Saya pergi pada satu tahun, pergi lama tu. Lagu tu, pergi tempat merkah dia. Lepas tu, berepek dia, rumah tu, rumah berepek-berepek gitu. Jadi depan tu, tempat orang panggil puak-puak hok duk, puja kubur. Duduk dalam rumah, dalam kubur tu dah. Buat rumah dalam tu dah. Dengan, pas tiap-tiap pagi kena beli bunga. Jual bunga penuh depan nak pagi, kena buat bunga ke dia. Jadi dakwah di kata harakah dini agama Islam. Ha tu bahaya tu. Mari duduk ayat kata dakwah diri dia Islam, tapi mari duduk di puja kubur dah. Ha tu dia. Ha lepas tu tiap-tiap syekh pula dah. Syekh tarikah ni ada khalifah dia. Belum pada nak mati, dia nak mati dia wasiat. Biasanya khalifah ni dia panggil boleh secara keturunan. Kena pesan jenis keturun ni. Anak lah. Ayah mati anak. Anak tak reti, anak jahil, anak joli setara mana pun kalau keturun ni hak dia ni, hak syekh dah jadi anak hak ni lah jadi gapo jadi syekh tarikah dia tu. Dia mai ikut ni lah, tak kira. Reti tak reti, aling tak aling, nah pasik kau, orang mukmin kau, orang rajin sembahyang tak gapo semua asal kebakar. Darah dia tu ha kena jadi. Ha tu mai pak peling tu. Nah dia tak support dengan ilmu. Tok guru rumah kita kan. Ustaz tok guru anak. Dia tak leh saka. Pasal nak mengajar alfiah ni, nak mengajar lagu mana? Baba boleh mengajar alfiah anak. Ha anak kena guna natu lah. Kena win natu. Anak tak leh.
Walik ada banyak lagu tu untuk apa dia pondok-pondok tu. Nah, tu dia. Jadi kawin anak tu tak boleh baca, tak boleh jaga sangat. Boleh bila pok pondok-pondok tu pok aling, patut anak pun aling untuk guru, jadi untuk guru juga tu ada, bukan kata tak ada, tapi tak banyak. Hak hidup lah ni, hidup dengan kanan natu, natu lah. Jadi dia tidak ambil natu tu, pandai juga situ. Jadi tidak ambil natu, mai pakar dah. Tu dah. Jadi hak ni pun lagu tu, hak ni dia panggil syekh. Bukan guru, bukan mengajar, kena ikut dia tu, kena turut tu, kena taat pada dia tu. Apabila dia mati, maka anak dia lah. Lagu tu. Nah, hak ni tu dia panggil. Patut khabiyak ke? Benar-benar hak mengaruk ni, dia panggil bid'ah dalam agama ni kak, mula dengan sejekah. Dia panggil al-bid'ah takunu fi awaliha shibran. Bid'ah ni mula-mula dengan sejekah ya. Lepas tu, summa taksur fil atba'. Lepas tu pengikut ramai, fan club ramai, FC banyak, pengikut ramai ni, kau tambah lagi. Hatta tasira adru'an, sehingga jadi seta. Lepas pada tu, wa am ya dan pen kilo pen mai pelo ku mai kelap lah. Nah, mula daripada sejekai tak itu ke kereta api pun hok nak gigi Cantaburi, hok nak gigi tak apa semua tu, dia mula selisih sikit ya, mula seci tu ya. Tapi kolamo kamu hok ning gigi kok pak tawan ok, hok ning gigi kok pak tawan tu ku ah tu kereta api. Sebab tu ingat masalah orang panggil tasawuf untuk semata-mata kita nak patisik dunia dah, untuk semata-mata kita nak mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah, tetapi sekiranya bukan landasan daripada Al-Quran As-Salaf dan Aqwalus Salaf, nah daripada Al-Quran Was-Sunnah Was-Salaf, jadi nak pergi menyeleweng gitu, kau serung terpesong dia panggil. Kau kena heret, kau jauh. Nah, tu dia panggil lagu tu. Nah, sebab itu Allah Ibnu Mas'ud dia backhand sungguh. Ya Abdullah Ibnu Mas'ud dia kata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnah mithla hadha. Jadi ada satu kaum, sikit lagi akan datang satu kaum, dia kata tinggal demo tu tinggal sunnah supo dengan jari ni, pengen jari ni, kota jari ni, nah jari ni, satu kor dia kata. Lepas tu lagu mana? Kalau mung tu fa'in tarok tumuhum jauh bitamatil kubra. Kalau mung tu gitinga biar dia tak dok mai duduk padu, tak dok mai duduk tegur, tak dok mai duduk kawal, okay hok bersih lagi ni, maka di situ akan timbullah suatu kekacauan yang amat besar, fitnah yang amat besar. Kalau kita duduk senyap, nah pakat-pakat duduk senyap, belakang orang yang tahu pun takut, pakat kerencai kot tu kot ni, duduk dia duduk senyap. Kalau lagu tu, kalau mung tu, puak mung tu pakat senyap, lepas tu tinggal video tu duduk buat sebar akedah-akedah dia, duduk buat orang panggil upacara dalam ibadat dia, duduk tambah tokoh dalam bab agama sesuka hati, maka akan timbullah kekacauan yang sangat besar, At-Tamatul Kubra. Nah, sebab tu malam ni sebagai nak pelepah wajib pay ni, nak 2 minggu, 1 minggu pay lagi kalau boleh. Nak orang panggil sebagai lepah wajib pay, kata kita kena tahu. Orang panggil hakikat sufi yang menyeleweng, hak tu bainal qausain, bainal wonglet tu. Saya nak hak tu hak menewing. Hak kena banyak, tak apa hak comel dah. Tasawuf untuk nak menyucikan diri, nak jadi akhlak mulia, hak tu tak apalah lagi. Nak beribadah khusyuk pada Allah, khusyuk waktu sembahyang, berjuruh berakhlak, hak tu kena. Tapi hak tak senya tasawuf hak menyeleweng. Lepas tu lagu mana kita nak tahu tokoh menyeleweng? Han lagi nanti tengok. Nanti dengar lagu mana ada. Tu dia. Jadi mari korang yang kena
mari korong yang keseterusnya. Jadi ada macam-macam dah nah. Wa dzakaru hikayatin fi ta'ati al-mutlaqah li syaikh. Jadi wa cerita-cerita hikayat-hikayat yang menunjukkan kepada kena wajib taat secara mutlak kepada syekh. Allah wa cerita. Dia panggil tong taat sutsoi. Taat mai ni ngan khai. Tong chue fang pada kepada guru, kepada syekh, pada guru ni, kepada ustaz ni doi mai ngan khai. Ikut tok guru kata berapa kena kena taat kena dia. Jadi marilah timbul kelimah-kelimah lagu mana. Anak murid depan tok guru ni supur dengan mayat, depan dengan orang basuh. Orang basuh mayat, orang mani mayat. Lagu tu. Lagu mana orang mani mayat ikut dia nak balik lagu mana, nak kosok mana gapo semua pun kena mayat. Ha anak murid pun duk depan tok guru kena duk lagu tu. Supur dengan mayat, depan orang basuh. Ha dia siapa tangan tu tu kalah. Pa kalau tengok benda-benda hak jahat hak tok guru buat, ha kena takwil. Kena takwil, kena plan kangkat tham hak dia tu. Pa nak buat lagu mana? Ha tu dia mari. Dia mari kalau nampak tok guru pasal jenis misalnya ada dalam tasawuf siapa kau minum arak. Tasawuf tok guru minum arak. Tok guru la qadarullah siapa kau berzina. Jadi kena takwil kata tu bukan tok guru tu. Ah. Tu sudah. Bukan tok guru dia nak cuba kita ada korin ko pasal mano orang duduk menjelma sat ni menjelma. Boleh jadi menjelma hak pasal jenis jin iblis mano mai duduk menjelma dengan tok guru kita siapa ke dia tu jadi jin jadi setan. Hak sebenarnya bukan tok guru ni. Tok guru kita boleh hadir duduk. Ah karena dia boleh becek kan duduk tawah tu. Duk tawah Mekah tu. Hak ni bukan dia ni. Waktu dia kecek udah. Ha ni bukan tok guru ni. Bukan tok guru sebenar ni. Jadi dia nak uji kita. Syaitan kau kan boleh masuk dia, jin masuk dia, dia boleh menjelma kan. Ha tu jadi anak murid ni kena kena dengar. Kena dengar, kena takwil. Kalau dia kecek lagu mana kena takwil. Nah, dia buat lagu mana, huduh lagu mana kena takwil. Ada bahasa-bahasa demo duk tanya saja lagu tu. Nah kalau jumpa tok guru kita duduk minum arak ke apa lagu mana pasti kita kena kata bukan tok guru. Ha kata apa? Bukan tok guru kita ambil mudah ya. Ambil kayu api katak kepala. Muka bukan tok guru kita. Nah, teras sekali lagu mana. Lepuk kepala sekali. Berani tak? Berani muka bukan tok guru kita. Tok guru kita duduk di tawah di Kaabah tu. Ha, jadi berani tak lagu tu? Itu dia. Ha, tu dia sebenarnya boleh kes sekali. Apa les? Mudah ya. Jadi wa dzakaru ba'dal awrad was salawat allati dhannu subutaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam aw 'anil salaf. Dan mereka menyebut beberapa wirid-wirid. Nah, wirid-wirid selawat-selawat Allah, selawat-selawat nabi. Hak ni hak dia kata. Dia mending tak saya selawat nabi dok, tak kena. Selawatlah ke Nabi, tapi selawat Nabi ni nak hok-hok diajar. Kita gi baca gi selawat pada Nabi, hok Nabi ajar, hok tu hok kena sekali. Prakkan selalu dah. Pas mana selawat hok afdal sekali atas dunia ni? Selawat ana. Selawat kita baca lepas tahiyat tu, belum salat tu, dia panggil as-salawatul ibrahimiyah. Hok tu hok afdal sekali. Tak ada dah. Nah, orang nak main raya atau selawat ke apa? Selawat syifa. Selawat syifa. Nabi ajar bila? Selawat nariyah. Syifa. Syifa ni baca ni siah. Nabi tak ada ajar lah gitu. Apabila Nabi tak ajar, jadi kita nak wari raya kata ada fadilat lagu tu lagu tu. Ha tak boleh. Nah. Ha tu dia. Jadi apa dia support dengan Qadriyah, tarikat Qadriyah ni Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani orang molek. Orang duduk dalam tarikat Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia mati dia pada tahun 5561 lagi. Korangnya kenal lah. Korangnya kenal ni tengok. Dia tak ada masalah tapi adalah jadi ijtihad dia tu mari duduk sebut syarah adab anak murid, adab syekh. Nah,
apa dia selawat malam-malam tu, dia ada mula ada dah. Tapi hak masalah hak besarnya, orang mari lepas dari dia. Orang mari lepas dari dia ni, keturunan dia ataupun anak murid syekh, orang panggil khalifah dia mari tu kak, mari kau tambah so. Lepas tu mari duk puja kubur apa dia Al-Jailani ni pula. Ha tu teruklah. Nah, ha tu pemujaan kubur ni kena kita kena apa dia paham molek. Bukan tak segi ziarah kubur. Nak bahas itu. Tapi tak segi pemujaan kubur dalam bentuk puja kubur. Hak tu orang tak winyo. Ziarah kubur tak ada masalah kata. Ziarah. Kena dengan adat dia. Tak ada apa. Ha tu dia. Kemudian apabila apa dia mari pada koronya ketujuh tu macam-macam dah lah. Marinya Qadriyah, Rifa'iyah, Syadliyah, Naqsyabandiyah. Ha macam-macam. Tiap-tiap grup saat ni tu ada pakaian tertentu. Ha supaya Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah mai ikut Turki. Naqsyabandi. Ataupun Jailani ni pakaian dia putih. Sebab baju putih. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rifa'iyah ni hitam. Ahmadiyah, Badawiyah ni merah. Ada hak hijau, macam-macam. Ah, tu dia. Jadi tiap-tiap tarikat tu dia kata ada wirid tertentu yang ditulis ataupun yang dikarya oleh syekh dia dan tidak syarat sabit datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada mana-mana salah. Jadi apabila kena taat dah, taat secara mutlak dah, jadi dia jaga apa kena terima. Tak boleh tanya dah. Ha, tak boleh tanya sebab tu kata timur, tak boleh tanya dalil. Tak boleh tanya kata main Nabi ke, ha tu tak boleh. Nah. Sedangkan ada wirid-wirid dia tu ternyatanya ada benda-benda yang menyalahi dengan akidah, siapakah bersyirik, hidup cari jatuh yang ini hidup minta. Nah, kepada orang mati hidup minta syafaat kepada roh wali-wali itu ke apa semua. Ha, semua ni dia panggil orang panggil apa? Diselerok kita. Nah, jatuh. Orang panggil terpencil daripada jalan yang benar. Dan satu laginya gi duduk dakwah. Tiap-tiap tarikat ni gi duduk dakwah kata diri dia ni adalah keturunan Nabi. Ha tu masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ni alul bait. Ha tu. Jadi gapo? Kerana alul bait ni ia jadi satu kerang membesar untuk nak wiore tu taat. Nak wiore tu dengar kepercayaan, nak wiore cefang tu kena ambil pai ke apa? Ambil pai Nabi. Saya ni daripada keturunan Nabi. Ha tu tak ada apa. Ha sebab tu masalah keturunan Nabi ni alul bait ali Muhammad ni. Ali Muhammad ni ada daripada dulu sampai ke hari kiamat. Tak ada masalah, kita tak ada nafi hak tu. Sebab tu kita kena selawat ke dia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keturunan Nabi sampai ke hari kiamat. Dalilnya Imam Mahdi mari itu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sebab tu keturunan Nabi siapa kelah ni pun ada. Tapi kita kena ingat orang hok mari duduk dakwah keturunan Nabi, lepas tu mari duduk ajar dengan ajaran yang pelak-pelak, ajaran yang salah, hok ni dia nak naang pada kata dia tu keturunan Nabi tak leh. Tak leh tu.
Lepas tu dalam dunia arak tu banyak penipuan-penipuan. Mari duduk ayat kata ni, dia ada sejarah, sejarah nasab, sejarah tu nasab. Ada pohon kayu, pohon kayu titik. Orang kita dia tak ada besar di keturunan sangat. Saya pun lagu tu, Mazlan bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah. Sekadar tu. Tahu. Lepas tu tak tahu dah. Nama gapo? Pok kita lagu mana? Berapa orang boleh bilang? Berapa-berapa? Hei lagu mana? Ibrahim bin? Eh? 2 lapis, 3 lapis gitu. Ya. Demo sup. Nah, kadang-kadang lagi sup sampai Nabi Adam. Ha, lagu tu. Orang Arab dia pegang dengan nasab dia. Tapi di celah-celah dia pegang itu pun ada banyak-banyak unsur penipuan. Unsur penipuan banyak. Terutamanya masalah Alul Bait ni. Nah, Alul Bait ni ada macam-macam. Mari ikut India. Dia jadi meh India. Alul Bait. Pesen India. Gi ikut Pakistan. Rupa parah Pakistan. Gi ikut Iran. Iran. Gi ikut Afghanistan. Kabul. Alul Bait belakang tu. Nah. Gi sapa ke Afrika. Sapa ke Sudan. Alul Bait. Ha, gi ikut Sudan pula dah. Gi ikut rambut keriting pula dah. Jadi Alul Bait belakang. Gi ikut Mak Saleh. Sapa khabar kata. Gi ikut Perancis. Gi ikut London. Ada juga orang mengaku kata dia pun Alul Bait keturunan Nabi juga. Jadi hak mana ni? Tu hak masalahnya. Nah, Alul Bait tu memang ada, tapi untuk nak menentukan siapa Alul Bait, hak tu hak masalah. So, lepas tu dengan sekadar kata mari duduk guna stepeket, guna orang panggil apa, baik hati Alul Bait tu, dia bukanlah berarti boleh buat agama baru, boleh buat ajaran baru, boleh buat wirid baru, boleh buat pahala baru. Tak, tak boleh. Dia kena turut hak Nabi tu, turut Quran Sunnah tu ya juga. Imam Syafi'i lebih lagi. Imam Syafi'i dia orang Quraisy. Gisuk siapa Nabi juga. Keturunan dia. Tapi dia ngaji. Mak dia ambil daripada Ghazah ni, dukung mari di Mekah ni. Mari supaya apa? Mari nak ngaji, dan yang keduanya mari takutnya putus keturunan. Mari nak saya waris Mekah. Tu mak daripada Ghazah tu. Wawasai mak Imam Syafi'i tinggi. Masa dulu lagu mana dia pindah mari naik perahu ke naik utara lagu mana. Mari pada Ghazah berapa ribu kilo mari duduk di Mekah. Kerana nak beri peluang kepada anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Pok dia mati. Tapi mari nak mengaji ilmu. Nah, nak belajar di Mekah, kerana Mekah tak adalah gedung ilmu. Lepas tu tak sewi hilai waris, hilai keturunan. Datang-datang mari sufi ni tak kena ngaji. Tengok. Kok anak? Ambo ni tak kena ngaji. Ah, mari tubik kot tu, tak ngaji. Hang ngaji nak cari tu kata palepa nak ngajar gapo? Al ilmu bitta'allum, ilmu ni kena belajar. Orang tak belajar mari sendiri dia tu dia mengaku jadi nabi ya. Kena nabi lah. Nabi seorang je hak pasal jenis boleh dengan tak ada ngaji. Ada Nabi Muhammad ngaji mana? Khabar-khabar Allah pula boleh gapo ngerti habis. Ikut dia nak royak. Ha, sebab tu orang panggil orang puak-puak lapis, puak kurih, rakyat kata orang gila. Nabi Muhammad mula-mula, kan orang tuduh dia gila tak? Gila, orang mopet, orang apa, orang mengaruk. Kecek pasal tak tukar lujing kau setel masuk otak dia. Kerana apa? Kerana dia beroyak, tu benar hak dia mahu tak rasa dengar. Itu Nabi Muhammad SAW. Kerana wahyu turun dia. Tak ada kena mengaji. Tok guru dia saya, Jibreel alaihissalam. Dalam bab ilmu ni lah, bab agama. Tiba-tiba mari duduk ayat kata wali dia ni tak ada kena mengaji. Siapa wali pekat mana? Wali Abu Bakar mengaji, wali Umar, Uthman, apa dia Ali ngaji habis. Sufyan As-Sauri
Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik ngaji belako. Ada guru belako demo tu, kita tengok sejarah. Imam-imam hadis 456, Bukhari, Muslim, apa dia Nasa'i, Abu Daud, apa semua. Semua ada tok guru belako. Belajar mulazamah asy-syuyukh, dia panggil duduk bersama dengan syekh. Allah lagu tu duduk belajar saling belajar, saling muzakarah gimari. Kawan tu bidan tu jadi anak murid, tapi dalam bidan ni dia mau jadi tok guru, macam-macam dia panggil. Tiba-tiba mari orang pak-pak kita lah ni tu mari duduk dakwah, kata dia tak ada kena ngaji, boleh buka pondok selalu. Ha, tu dia panggil timbulnya unsur-unsur sufi yang menyeleweng. Ha, ni kita kena ingat. Alain selalu dah. Alain selalu dah. Ha, boleh kecek tu kan itu. Khabar-khabar bakti, khabar-khabar Alain. Alain sekarang mana tu? Lagu mana? Dia kata dia Alain lah. Ha, dia kata dia Alain. Allah, orang lain tak tahu. Sebab ilmu yang lagu tu belajar nak. Ha, tu dia dah. Jadi adanya taqalid turuk, maknanya adat tradisi turuk yang diwarisi daripada pok dia, terutama bak alul baik ini. Itu dia. Jadi bo mari tak korong yang keberapa, yang ketujuh. Yang ketujuh ni mari dia panggil Ibnu Arabi. Macam Ibnu Arabi ni Mahyuddin At-Ta'i bin Arabi. Ini orang Andalus ni, orang Andalusia. Ibnu Arabi ni ada dua, apa kita kena ingat malam. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi ada leleh. Ibnul Arabi hanya orang alim besar dalam mazhab Imam Malik. Besar dia, kitab dia apa semua makruh, dia panggil Al-Awasim min Al-Qawasim, kitab dia. Di antara orang alim dari kalangan ulama orang Muslim. Hak ni Ibnul Arabi, nama dia Abu Bakar Ibnul Arabi. Tapi Ibnu Arabi hak tak ada alih leh tu, nama dia Mahyuddin Ibnu Arabi At-Ta'i. Orang Andalusia, orang Spanyol ni hidup pun lebih kurang juga, masa tu lah juga Allah. Tapi hak ni orang panggil sesak, hak ni alim besar. Nah, apabila kita sebut Ibnu Arabi, jadi Ibnu Arabi hak kata sesak ni lah. Ada dia tulis kita, lepas tu dia wari fikrah-fikrah hak pasal ni menjelma ni, hulul ni. Nah, tu hai siapa kau dia ada tu bik kelima. Inna Khalilur Rahman huwa Allah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah Allah. Kelima dia ada dalam kitab dia. Ha, hak tu. Ime Zahabi dia cuba nak takwil kelimah-kelimah Ibnu Arabi. Banyak dia nak takwil, kata boleh hadi Ibnu Arabi nak lagu ni, boleh hadi nak lagu ni. Tapi ba mari di baris ni, baris hak Ibnu Arabi kata inna khalilar rahman huwallah ni, dia kata lagu mana ya? Apa dia Ime Zahabi kata fa illam yakun hadzal kalam kufran falaysa fid dunya kufrun. Sekiranya perkataan ini bukan kafir lagi, bukan jadi kafir lagi, maka tidak ada atas dunia ni kafir dah. Atas dunia tak ada kafir dah lah. Kalau kecek sekarang tak di kafir lagi. Ha, tu dia panggil. Banyak ulama-ulama mari duduk peringat mengenai Ibnu Arabi ni, kata dia ni memegang orang panggil akidah yang menyeleweng. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi Al-Maliki ni dah. Nah. Ha, jadi insyaAllah kita mai sambung minggu depan sebab-sebab apakah yang mendorong berlakunya apa dia tarikat Sufiah, sebab gapo. Nanti insyaAllah saya nak minta lagi seminggu untuk kita semata-mata mendalami apa dia tarikat ini insyaAllah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله.